Besarin mas bro. Mateng mas bro. Buahnya telah mas bro. Keliling semua nih. Ini udah merah banget mas bro. Assalamualaikum mas bro. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya mas bro di channel Dunia Sawit. Di video kali ini aku manen sendiri mas bro. Itu ekornya mas bro. Masih dibungkus, baru aja nyampe mas bro. Langsung aku pendah perjuangannya mas bro. Gak usah pakai lama, buru siang mas bro. Tuh mas bro, besarin mas bro. Mateng mas bro. Buahnya telah mas bro. Keliling semua nih. Ini udah merah banget mas bro. Kita panen mas bro. Sudah merah merona. Nah, itu mas bro. Pada mati mas bro, ngusir banyak mas bro. Tapi yang mati cuma satu mas bro. Ada mateng dua mas bro dari tanahnya mas bro. Berapa yang belum udah mas bro mati mas bro. Kita apa ya mas bro. Matang tiga mas bro, udah diperluin mas bro sama yang punya mas bro. Ini udah matang sebelah kiri juga mas bro. Oh.
itu mas bro, merah merahnya ini mas bro, buah atasnya udah mulai muncul lagi mas bro. Ada matang besar mas bro, tapi sayang banget udah dipruning jadi nggak seru nih mas bro, buang pupahnya. Mas bro, asli buahnya pada muncul semua mas bro, padahal musim trek loh mas bro. Matang mas bro, kita panen mas bro. Mas bro, ini bukannya pokoknya yang pendek mas bro, tapi memang di pereng ini mas bro, tinggi tuh curang ini mas bro. Aku dari atas mas bro, ini ada mata mas bro. Nah. Banyak mas bro, tarik mas bro. Ada matang dua mas bro, mas jadi sebelah kanan mas bro, matang semua mas bro. Buahnya muser-muser mas bro, sebelah kiri mas bro. Nah itu mas bro, sebelah kanan mas bro. Bikin jauh mas bro, mas bro panas ini mas bro. Bersih dulu mas bro, biar kelihatan. Nah, masih mas bro. Mantap mas bro, lumayan besar kalau ini mas bro. Buahnya mulus-mulus nih, ke kiri mas bro. Nah, ini main besar mas bro, kalau turun nak mabuk gitu mas bro. Alhamdulillah mas bro, udah selesai. Buahnya masih berserak mas bro. Disana ada mas bro. Ini juga ada mas bro. Coba kalau gini gimana coba mas bro. Katanya mau sepil hasilnya.
setelah dipanen daginya berapa. Aku belum langsir mas bro, mobilnya udah datang mas bro. Tuh, jadi aku siap ngasir, siap nimbang mas bro. Entah dapat berapa obrok gitu mas bro, langsung ditimbang. Aku selesai tuh kan nimbangnya selesai mas bro. Makanya susah itu mas bro. Soalnya di sini lahan-lahan pribadi mas bro. Karena sudah kita jelas bro. Terima kasih. Assalamualaikum.